Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab hadis 40 kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis al-arbaun al-malawiyah. Dan insya-Allah kita masih lagi dalam ini bab yang keenam, iaitu bab adab berurusan dengan kedua ibu bapa walaupun mereka bukanlah orang yang soleh. Kita dah habis dah ambil hadis yang pertama, kita ni kupasan takmilah je penyempurnaan untuk bab ni, hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang yang kedua dan ketiga daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, katanya ibuku telah datang kepadaku menginginkan daripadaku manfaat kebendaan pada waktu sulh Hudaybiyah, sedangkan dia seorang yang menentang Islam dan juga seorang yang musyrik. Aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah datang kepadaku sedangkan dia seorang musyrik yang membenci Islam. Adakah aku patut berbuat baik untuk menyambung silaturahim dengannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, berbuat baiklah kepada ibumu untuk menyambung silaturahim dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hadis yang kita nak kupaskan pada malam ni ialah Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hinanya tanah, iaitu akan ia terhina, sebagaimana hinanya tanah, iaitu akan ia terhina, sebagaimana hinanya tanah, iaitu akan ia terhina. Baginda ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda menjawab, mereka yang masih hidup ketika sampai umur ibu bapanya di usia tua, sama ada salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya, namun tidak menyampaikannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam topik berkaitan dengan lebih kata berbuat baik kepada berbuat baik pada kedua ibu bapa, ataupun disebut dalam bahasa Arabnya bil walidain. Yang lepas saya dah sebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, silatul rahim yang kita kupaskan pada pada pengajian kita yang lepas, yang dimaksudkan dengan birrul walidain, birrul walidaini ialah yang dimaksudkan dengan silaturrahim itu ialah orang yang mempunyai ataupun orang yang haram nikah dengan kita. Kita dah kupaskan begitu, orang yang haram nikah dengan kita itu salah satu pandangan daripada salah satu daripada dua pandangan yang ada. Dan pandangan yang kedua merujuk semua yang ada hubungan kait dengan kita daripada hubungan darah, yang ada hubungan darah dengan kita. Dan saya telah jelaskan pandangan yang pertama lebih kuat, iaitu silaturrahim mereka yang haram nikah dengannya. Adapun dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang lain salah ke ustaz kita nak gunakan istilah silaturrahim itu, tidak salah. Kalau jiran kita, kita nak bersilaturrahim, kita apa ni, sahabat-sahabat kita nak bersilaturrahim, untuk istilah penggunaan istilah itu tidak satu isu, tidaklah kata satu kesalahan, satu dosa, katakan harus menghormati Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Tetapi adakah itu yang dimaksudkan dengan nas syarak
bagi merujuk kepada yang dimaksudkan dalam surah Ar-Rahim dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada perbahasanlah di sisi seperti para ulama seperti mana yang saya sebutkan. Secara umumnya, yes, kita boleh guna kita boleh gunakan perkataan surah Ar-Rahim tadi walaupun mereka tidak mempunyai hubungan darah dengan kita ataupun tidak mempunyai bukan haram nikah dengan kita. Ada wallahu alam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua daripada Asma binti Abi Bakar jelas kepada kita bahawa seorang yang mempunyai ibu bapa yang masih lagi belum memeluk agama Islam ataupun seorang yang musyrik atau orang kafir, hatta kita kata orang yang jahat sekalipun, kalau kata hadis ini sebut seorang yang musyrik, bukan setakat yang musyrik, menentang Islam lagi katakan, maka Nabi SAW arahkan pada Asma binti Abu Bakar tadi, berbuat baiklah kepada ibumu. Kalau kita panggil istilah dalam ilmu usul fiqh normatif Allah Subhanahu wa taala, dalam fiqh kita ada, kalau apa ni istilahnya saya tak ingat, dalam apa ni qawaid tu kata, yang disebut kat sini ialah yang besar. Ada tak kita ada dosa yang lebih besar daripada syirik, katakan? Tak ada, katakan. Syirik adalah dosa yang paling besar sekali. So kalau seorang ibu bapa yang Islam tetapi melakukan maksiat, andai kata hari ini kita kata ada ibu bapa yang menagih, ada ibu bapa yang suka pukul anak, ada ibu bapa yang dera anak, katakan. Ada ibu bapa yang isap dadah ataupun sewaktu dengannya. Apatah lagi mereka tu, kalau tanya ustaz, perlu ke saya buat baik kepada ibu bapa saya yang telah zalim saya, katakan. Perlu ke saya buat ibu bapa baik kepada ibu bapa yang merupakan penzina misal kata, katakan. Yes, kita kata kenapa tidak? Kerana berbuat baik itu normatif Allah tidak terputus dengan maksiat ataupun dengan syirik yang dilakukan oleh seseorang itu. Oleh ibu bapa. Kalau kita katakan yang besar pun syirik, yang dosa yang paling besar pun Nabi suruh tetap suruh buat baik, apatah lagi tuan-tuan mati Allah dosa-dosa yang lain. Kadang-kadang hari ini bila mak opaknya seorang ahli maksiat atau sebagainya katakan, atau mak bapaknya dipenjarakan misal kata, lepas penjara langsung tak ambil syakna. Maknanya seolah-olah dah terputus hubungan dah. Dia kerana apa ni, ibu bapanya seorang penjenayah misal kata, buat tak kenal. Tuan-tuan mati Allah, satu kesilapan berlaku ke atas kita kerana kita tidak berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain ataupun birrul walidaini, kelebihan-kelebihannya sangat banyak yang disebut oleh para ulama rahmati Allah berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya disebut kat sini ialah orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni, doanya akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, istijabatu du'a il barri bi ummihi. Doa ibarri bi ummihi. Orang yang berbuat baik kepada bapanya, kepada ibunya, akan diistijabahkan ataupun akan dimustajabkan doanya. Alangkah ruginya kita tak ambil peluang berbuat baik kepada kedua ibu bapa, khususnya ibu kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadis berkaitan dengan perkara ini panjang, wallahu a'lam. Dan dalam hadis contohnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah seorang Juraish. Siapa tak kenal kisah Juraish? Juraish ni seorang lelaki yang saleh. Ini doa ibu pula kepada anak, katakan. Pasal apa? Kita lihat hadis Nabi SAW, saya terjemahkan saja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Juraish ini seorang yang yang kuat ibadah, ia ta'abbad fi sawma'ah, dalam tempat yang khusus. Faja'at ummuhu, maknya datang,
Qala Humayd fa wasafa lana Abu Rafi' sifat Abi Hurairah li sifat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummu hina da'atuhu. Apa ni, Humayd pun dia mencerita, yang perawi hadis ini menceritakan apa yang disifat oleh Abi Hurairah, seperti mana yang juga disifatkan oleh Rasulullah SAW ketika ibu dia datang, ibu Juraij datang. Kaifa ja'alat kaffaha fawqa hajibiha, macam mana apa ni ibunya apa ni meletakkan tangan dekat apa ni atas dahi, dahinya. Summa rafa' ra'sa ilaihi tad'uhu, kemudian dia angkat kepalanya mendongak ke atas mencari ataupun sambil memanggil Juraij, katakan. Faqalat ya Juraij ana ummuka kallimni fasadafat su yusalli. Faqalat, kata ibu dia sambil jengah-jengah itu, katakan. Ya Juraij, wahai Juraij, dia kata, aku ni mak kau, katakan. Kallimni, jawab panggilan aku. Ada fasadafat su yusalli, rupanya Juraij tengah semayang. Ada Juraij tengah. Faqala Allahumma, apa ni, faqala Allahumma ummi wa salati. Maka Juraij tadi menamati Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dia katakan dia nak pilih mak dia, dia nak salat terus. Ini salat sunat ni, bukan salat fardu ke, salat ini salat sunat. Allahumma ummi wa salati. Dalam hati dia nak sahut seruan mak ke nak teruskan sembahyang. Ada. Fakhtara salatahu, lalu dia pilih salat dia. Faraja'at, lalu maknya pun balik. Summa adat fi thaniyah, datang kali kedua. Maknya datang kali kedua. Faqala ya Juraij, wahai Juraij, aku ni mak kau. Ada. Kallimni, jawablah, katakan. Aku panggil ni, katakan. Ada. Faqala Allahumma, masih lagi tengah solat. Dalam hatinya masih dia nak jawab ke nak teruskan solat. Maka dia teruskan solat. Faqalat Allahumma inna hadha Juraij huwa ibni wa inni kallamtu. Lalu secara tidak langsung, bila kali kedua maknya panggil pun tak nyauk juga, mak dia dah mula terasa. Maknya mula dah terasa, tuan-tuan. Allahumma inni, tengok maknya doa apa. Ya Allah, jika Juraij ni anak aku ni, aku nak bercakap dengan dia tapi tak nak bercakap dengan aku. Wa aba an yukallimani, Allahumma fala tumithu hatta turiyahu al-mumisat. قال ولو دعت عليه ان يفتنا لفتنا وقال قال وكان الراعي. Dia kata kat sini, apa ni, aku tak bercakap dengan dia tapi dia tak nak bercakap dengan aku. Ya Allah, tunjukkanlah sesuatu pada dia. Ada. Hatta turiyahu al-mumisat, benda yang apa ni, yang buruklah, dia katakan. Ada. Qala walau da'atku, kata perawi, apa ni, Nabi SAW kata, kalaulah dia ni berdoa supaya difitnahkan ke atas apa ni Juraij tadi, maka Juraij tadi akan terfitnah, gitu kan. Tak tahulah bentuk apa fitnah yang ni, mungkin mati ke apa ke, kalau doakan. Bila dengar cerita Juraij ni, kita dalam alam Melayu kita ada cerita si Tanggang, kan. Kalau si Tanggang ni, maka Allah ceritanya bagaimana apa ni ibunya apa ni berdoa, doakan supaya apa ni Tanggang tadi menjadi batu. Dan saya rasa tidak pelik perkara tersebut, nurmati Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi sendiri kata kalau ibu yang tadi doa sesuatu yang besar, dia katakan, maka benda itu akan berlaku. Faktar, kemudian nurmati Allah Subhanahu wa taala qala wa kana ra'idan ya'wi ila dairihi. Qala fa kharajat imra'atun min al-qaryah fa waqa'a 'alayha ar-ra'i fa hamalat fa waladat ghulaman fa qila laha ma hadha qalat min sahibi hadha ad-dair qala fa ja'u bi fu'usihim wa masahihim fa nadahu fa sadafuhu yusalli wa lam yukallimahum qala fa akhadhu yahdimuna dairahu fa lamma ra'a dhalika nazala ilayhim fa qalu lahu sal hadhihi fa qala fa tabassama thumma masaha ra's sabi فقال من أبوك قال أبي راعي الدأن فلما سمعوا ذلك منه قالوا أبني نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن عيدوه ترابا كما كان ثم علاه. نعم الله سبحانه وتعالى لو ada seorang apa ni kita kata ra'i, kita kata pengembala lah, ra'i ni makna pengembala.
pengembala ni dia berzina dengan seorang wanita, dan wanita ni akhirnya dia mengandung. Bila dia mengandung, orang asak-asak dia anak siapa, jadi maka perempuan ni telah memfitnah Juraij. Dia kata Juraij tu bapak dia. Orang pakat bawa kapak, bawa apa semua dalam mati Allah Subhanahu Wa Taala nak pergi ajar Juraij ni, katakan. Sampai dekat rumah dia, panggil-panggil tak nyaut. Tengah semayang lagi. Dia tengah semayang. Jadi bila tak nyaut tu mati Allah, makin menyebabkan orang semua marah. Bila orang marah, tanpa banyak cerita, mereka pun normati Allah meruntuhkan tempat ibadat Juraij ni. Ada runtuhkan, fa akhadhu yahdimuna dairahu, dimusnahkan habis, kata. Falamma ra'a dhalika nazala ilaihim, bila dah apa ni, dah runtuh tu, dia sempat keluar dan normati Allah berdepanlah dengan orang ramai. Apa isunya, katakan? Ada. Lalu bila diceritakan bahawa wanita itu mendakwa Juraij adalah pelaku zina tadi, katakan, Juraij pun tersenyum. Fatabassama summa masaha ra'sa sabi, lalu dia sapu dekat kepala seorang bayi tadi. Dan bayi tadi ditanya, siapa bapa kamu? Dia kata, anak yang masih kecil lagi tadi telah menjawab, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bapanya adalah pengembala kambing, ra'idda'an, dia kata. Falamma sami'u dhalika, maka ketika orang ramai mendengar jawapan tersebut, mereka pun minta maaf dan mereka berjanji nak bina balik tempat ibadat Juraij tadi dengan emas, dengan perak, dia kata. Kata Juraij, tak perlu. Qala la walakin a'iduhu turaban kama kana thumma ala. Jadi tak payah, dia kata, bina balik seperti mana asalnya dengan tanah dan sebagainya, cukup dah. Pengajaran di sini, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita dalam urusan ibu bapa kita, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hanya yang kita kata yang wajib, kita berdepan dengan yang wajib dengan yang sunat, maka kena takdimkan yang wajib. Kalau salat fardu, kita tengah sembahyang fardu zuhur, mak kita panggil, kita tak boleh stop salat. Sebab salat itu fardu. Sebab bila wajib dengan wajib, dia biasanya dia ada yang lebih aujab, yang ada yang lebih wajib. So, jadi salat fardu itu lebih wajib daripada menyahut seruan ibu. Jadi dahulukan salat. Itu betul. Kalau kita kata salat sunat dengan panggilan seorang ibu, maka kena stop salat tersebut, sahut suruhan ibu. Kena sahut suruhan ibu, katakan. Jangan duduk leka, kata. Ini kadang-kadang kita kan, mak kita telefon. Sekali tengok mak telefon, jatlah kita di meeting. Dua kali telefon, kita pun silent kan. Kita tak tahu, normati Allah, silap hari bulan ni, kita tak angkat dua, tiga kali, dia telefon tiga kali, dia dah mula, ibu kita mungkin dah terasa. Kita tak tahu bila dia terasa tu, apa yang dia ucapkan dalam ni. Wallahualam. Kalau kata, jadi Nabi kata apa? Lau da'at an yuftana la futina. Nyata. Kalau didoakan, misal kata doa mati, maka mati. Sebab doa seorang ibu ni, doa mati Allah Subhanahu wa taala, mustajabah, nyatakan. Ada. Jadi kita kata hati-hati, anak. Ni hati-hati. Doa seorang anak yang berbaik kepada ibu bapa pun mustajab, doa seorang ibu kepada anak pun mustajab doa. Ada. Sebab itu kita katakan, ibu ni kita kata dia yang telah melahirkan kita, dia telah mengandungkan kita 9 bulan, dia telah melahirkan kita dan kemudian menyusukan kita. Haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a, selama 2 tahun penyusuan paling lama, maksimum 2 tahun. Kalau kita kata dengan mengandungnya dalam ayat yang lain, 30 bulan. So selama tempoh 30 bulan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata seorang ibu tadi bertahan, tak
ada untuk untuk apa ni mengandung, menyusu. Mudah-mudahan ini datangkan. Sebab itu orang yang yang apa ni yang mengandung, andai kata dia mati dalam keadaan dia melahirkan anak tadi ataupun mati ketika mengandung dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap sebagai syahid. Tapi bukanlah syahid yang syahid yang yang besar yang katakan. Wallahu a'lam. Tapi itu apa pun nama Allah Subhanahu Wa Taala, satu pengorbanan seorang seorang ibu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, banyak hadis, ummak summa ummak summa ummak, ibu kamu, ibu kamu, katakan. Lepas tu barulah bapa kamu, summa abuk. Di situ telah menunjukkan kepada apa ni kepentingan apa untuk kita apa ni menjawab ataupun untuk kita apa ni dengan jika kita diminta, jika kita dihubungi oleh ibu kita, segeralah kita apa ni menjawabnya, jangan dilengahkan, ada jangan dilengahkan. Kalaupun penting macam mana sekalipun nurmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang mungkin maknya tadi call bukannya nak, mungkin nak tanya khabar ikut katakan. Mungkin nak tanya khabar saja katakan. Tapi nak tak nak kita kena jawablah katakan. Ini tidak dalam macam saya kata tadi nurmati Allah Subhanahu Wa Taala. Meeting tu kalau kita dalam meeting, yes, meeting katakan. Tapi kalau kita dah silent kan, masuk meeting kita dah silent, kita tak dengar, habis meeting kita tengok ada call, cepat-cepat call, minta maaf, beritahu. Sebab risau nurmati Allah Subhanahu Wa Taala yang doa seorang ibu tadi ni ada. Wallahu a'lam. Itu baru 2 3 kali panggilan. Dalam kisah Juraij ni dia datang baru 2 kali dia dah doakan yang muka-muka ni ada. Ada. Kita kadang-kadang mak kita panggil 3 4 kali pun tak nyok-nyok lagi kita. Kalau kadang-kadang anak-anak kat rumah katakan, kalau bapak bapaknya cepat dia bangun sebab bapak gerang katakan. Maknya sampai 3 4 kali 10 kali panggil pun, hak tu kita kena bagi nasihat kat anak-anak. Kena bagi tahu. Ada, kena bagi tahu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka terbiasa dengan bila mak sebut dia, mak panggil dia, kena cepat segera. Ada, tak boleh lengah katakan. Kena didik lah. Kalaulah masa kecil ni kita tak dapat nak didik, kita biarkan. Esok bila dia membesar, dia tak kisah. Dia anggap katakan ada panggilan ibu, tak apa nantilah. Petang kerang ke malam kerang lah, baru balas balik ke apa ke. Wallahu'alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata sama-samalah kita memperbaiki. Dan ibu bapa kita ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara yang yang disarankan kepada kita ialah menziarahi kubur. Kubur kedua ibu bapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Ista'zantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku minta izin dari Allah untuk memohon keampunan untuk ibuku. Falam ya'zan li," Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi keizinan. Maknanya tak boleh. Isu berkaitan dengan apa ni isu ini nikmati Allah, masyarakat Melayu khususnya dia sensitif katakan. Sebab isu adakah ibu bapa Nabi SAW dalam syurga apa ni kita kata dalam syurga ataupun dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam. Itu ada saya tak nak masuk dalam pandangan di situ nurmati Allah. Ada yang kata begini, ada yang kata begini. Ada. Jadi itu kita serahkan apa ni pada Allah Subhanahu Wa Taala urusan begitu, sebab nak bincang pun tidak ada faedah untuk kita bincang. Nanti kan lebih-lebih lagi perkara tu kadang-kadang setengah orang menganggap benda tu terlalu sensitif nurmati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apa ni mungkin boleh timbul perbalahan yang teruklah katakan, seperti mana yang berlaku dalam laman-laman sosial dan sebagainya. Jadi dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi minta izin dengan Allah supaya nak memohonkan keampunan untuk ibunya, tetapi tidak diizinkan.
wasta'zantuhu an azura qabrahu fa adina li. Lalu aku minta izin untuk ziarah kuburnya. Maka Allah izinkan. Maka Allah izinkan. Jadi kalau ibu kita meninggal dunia dah dan dia bukan Islam, harus untuk kita pergi ke kuburnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah. Katakan bukan untuk mendoakan, mohon keampunan, tak ada, sekadar untuk ziarah saja. Setakat ziarah saja, tidak ada isu di situ, harus untuk dia pergi. Apatah lagi kalau dia Islam, dia orang Islam, ibu kita orang Islam, mak kita orang Islam, nama mati Allah Subhanahu wa taala, harus lebih-lebih lagi katakan dituntut untuk kita pergi ziarah. Dalam satu riwayat, zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu faqala ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li wasta'zantu fi an azura qabraha fa azina li fazuru al-qubura fa innaha tuzakkirukum al-maut. Dalam satu riwayat, Nabi pergi ziarah ke kubur ibunya, lalu Nabi menangis di situ, fabaka wa abka man hawlahu, dan tangisan Nabi tadi menyebabkan orang yang mengikut sekali tadi juga menangis. Apa yang sebab menangisnya Nabi SAW? Faqala, lalu Nabi berkata, aku minta izin dengan Allah Subhanahu wa taala untuk aku memohon keampunan untuk ibuku, falam yu'zan li, maka aku tidak diberi keizinan untuk itu, tetapi aku minta izin dengan Allah untuk aku ziarah kuburnya, maka Allah izinkan aku untuk ziarah kubur. Fazurul kubur, pergilah ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirukum maut, fa innaha tuzakkirul maut, pergilah ziarah kubur kerana ziarah kubur itu mengingatkan kematian, mengingatkan kamu kematian. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kisah apa ni, ialah kita kata bulan Syawal ni tuan-tuan mati Allah bukanlah bulan khusus untuk kita pergi ziarah kubur, tidak. Ziarah kubur ni bila-bila masa. Cuma orang apa ni, adat orang Melayu kita kata bulan Syawal ni antara yang diorang lakukan ialah ziarah kubur pada bulan Syawal katakan. Tapi tidaklah, bukanlah amalan khusus pada bulan Syawal, tak. Cuma menjadi kebiasaan, adat. Adat. Jadi kalau orang tanya adakah disyariatkan kita ziarah kubur pada hari raya, tidak secara khusus. Tapi dah masa lain tak ada tu, dia ada cuti panjang katakan, nah silakan, tak ada masalah. Cuma dia bukan amalan khusus pada bulan Ramadan. Berbuat baik kalau kita lihat zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Kata Sa'id ibn Abi Burdah radhiyallahu anhu an abihi, daripada bapanya, qala kana ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yatufil bil bait. Abdullah bin Umar satu hari ditawaf keliling Kaabah. Fara'a rajulan yatufu bil bait hamilan ummahu. Ada. Tawaf Kaabah sambil duk pikul mak ni. Kata Umar, kata Ibn Umar, dia kata apa ni, Ibn Umar ceritakan kepada bapa Sa'id ni, Abi Burdah ni. Dia kata, aku pergi ziarah, pergi tawaf, aku nampak seorang lelaki tawaf mengendung ataupun hamil ummihi. Hamil ummihi ni dia sama ada angkat pegang belakang ataupun letak dekat bahu dia. Letak dekat bahu. Dulu masa zaman sebelum ada wheelchair katakan, ataupun sebelum ada apa tu yang tanggung yang angkat kan, kalau dulu-dulu zaman tahun 2000 ada lagi katakan, ada orang pikul kan, pikul tawaf apa ni, sa'i dan sebagainya, memang ada yang Arab ni badan-badan besar ni, tengok dia angkat mak dia tu biasa katakan, dekat Mekah dia tawaf sampai pegang sambil angkat ibu dia. Sebab perkara yang biasa yang terlihat di situ pada bulan-bulan apa ni, Ramadan, bulan-bulan biasa, hatta bulan haji dan sebagainya. Di sini nikmat Allah Subhanahu wa taala apa, orang sampai kita nak lihat berbuat dia sanggup
hatta berbuat baik kepada ibu bapa sampai tahap macam macam tu, pikul. Al-Qarni yang cerita yang masyhur, seorang tabi'in, tapi walaupun dihidup zaman Nabi SAW, yang seperti mana yang saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, seorang yang Nabi pesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila kamu jumpa orang ni sian-sian, maka pergilah jumpa dengan dia, mintalah didoakan kamu keampunan. Jadi dalam hati Allah Subhanahu wa taala, dia pergi mengerjakan haji berapa, daripada Yaman sampai ke Mekah, dalam hati Allah Subhanahu wa taala dipikul. Dibawa. Dipikul maknanya duit tak ada. Nak cek kenderaan pun tak ada. Nak beli keldai pun lagilah, ya kan. Jadi caranya dalam hati Allah Subhanahu wa taala ialah dia pikul. Berapa jauh perjalanan daripada Yaman dalam hati Allah nak pergi ke Mekah, daripada kemudian berapa bulan perjalanan. Tapi dia kerana bir walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, katakan. Kadang-kadang hari ini maknya minta tolong hantar ke sini ke sini pun susah. Gitulah katakan. Tolong je hantar, Allah katakan Allah 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 aja kita. Ada. Ya Allah Allah Allah, ini anak-anak kita ataupun kadang-kadang kita sendiri, tuan-tuan mati Allah. Wallahu a'lam. Itu disebut dalam beberapa riwayat. Seterusnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi dalam kelebihan berbuat baik kepada kedua ibu bapa ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini min ahabbil a'mali ila Allah wa afdaluha. Buat baik kepada kedua ibu bapa ini antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang afdal. Yang paling afdal. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu a'mal ahabbu ila Allah, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian ya Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dalam hati Allah, dalam kita kata bila berjihad, Nabi pernah seorang lelaki ni bila dia nak pergi berjihad, dalam erti kata nak masa yang sama dia meninggalkan ibu bapanya, maka Nabi arahkan lelaki tadi supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maka itulah jihad kamu. So dibahaskan oleh para ulama, makna jihad yang berlaku ketika itu bukanlah jihad yang kita kata fardu ain ke atas setiap orang Islam ketika itu, zaman ketika itu bahkan dalam hati Allah ia wajib, tapi tidaklah dianggap sebagai fardu ain. Maka sebab itu Nabi benarkan lelaki tadi untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. So di sini dalam hati Allah Subhanahu wa taala dalam bab birrul walidain, di antara jihad dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, bagaimana ustaz dia punya rutbah dia ataupun dia punya level kedudukan sama ke, ataupun ibu berbuat baik pada ibu bapa lebih tinggi daripada jihad ke, atau macam mana dia dalam keadaan hadis tadi? Kalau kita lihat, Nabi kata apa amalan yang lebih afdal? Nabi kata salat pada waktunya, kemudian apa, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kemudian apa, jihad fi sabilillah. Di sini ulama duk letak ranking, dia kata kalau jihad tadi istilahnya fardu ain, jihadnya dah sampai tahap makna fardu ain. Fardu ain ni maknanya jika dikerahkan oleh pemerintah yang pada setiap orang. Pada setiap orang, maka dah dijadikan fardu ain itu, ia hendaklah didahulukan berbanding dengan berbuat baik kepada kedua bapa. Jika dia adalah kewajipan yang bukan fardu ain, fardu kifayah misal kata, maka nurmati Allah Subhanahu wa taala tidak lebih aulanya kita kata dia mendahulukan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apatah lagi yang kita kata jihad yang tidak, sebab jihad dia punya level, dia ada fardu ain, fardu kifayah, dan kemudian dia ada turun lagi sunat dan sebagainya mengikut keadaan. Macam kita hari ni kita ada tentera. Ada. So first yang wajib ialah tentera.
Selepas tentera nikmati Allah mungkin dikerahkan kepada apa ni orang dewasa saja. Mungkin satu peringkat nikmati Allah semua, hatta orang perempuan pun kena angkat senjata. Ada dah sampai satu tahap fardhu ain, memang masing-masing kena kena pertahankan diri sendiri katakan. Jadi sampai tahap situ katakan ianya akan didahulukanlah berbanding dengan berbuat baik kepada kedua-kedua apa. Tetapi kalau jika tidak hukumnya fardu kifayah dan sewaktu dengannya, maka boleh didahulukan apa kita kata berbuat baik kedua apa berbanding dengan yang lain. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala, apabila berbuat baik kepada kedua apa ni adalah sebab antara sebab antara penyebablah untuk kita terlepasnya kita daripada perkara-perkara yang apa ni yang buruklah. Ada kata sebab birrul walidaini min asbab tafrijil qurub. Sebab-sebab apa ni kita dapat dijauhkan daripada perkara-perkara yang yang buruk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabit dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kita minta azan dulu, mulai kita sambung sikit lagi insyaAllah. Ana muazzin. Ana Basri tak ada.
Saya katakan tadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kedua-dua ialah sebab antara musab, sebab penyebablah untuk kita terlepas daripada perkara-perkara yang bahaya, perkara-perkara yang yang apa ni membahayakan kita atau sewaktu dengannya lah, dipanggil qurub. Qurub ialah perkara yang bahaya lah, katakan. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW dan hadis sahih, kisah tiga orang Bani Israel yang terperangkap dalam gua kan, katakan. Salah seorang lelaki yang terperangkap, dia bertawassul dengan amalan dia masing-masing, apa ni, bersetuju untuk berdoa pada Allah dengan amalan yang dia rasa itu amalan yang paling baik pernah dibuat. Maka salah seorang daripada tiga orang yang terperangkap ini, dia berdoa, ya Allah, dia kata, Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabirani. Yaitu, ya Allah, aku ada ibu bapa, mak ayah yang tua, yang berumur, kata, shaykhani kabiran, wa mra'ati, katakan, dan aku ada seorang isteri, ada seorang, ada Allah, wali sabiyah sigar ar'a alaihim. Saya ada anak-anak yang kecil, anak-anak yang kecil yang saya jaga dia. Ada. Fa idza arahtu alaihim halabtu fa bada'tu biwalidi wa biwalidayya. Aku ni kalau pergi perah susu, dia kata, ada susu, bawa balik ke rumah, orang yang pertama aku akan bagi susu ialah untuk minum ibu, ibu dan ayah, mak dengan bapa aku. Fa bada'tu biwalidayya bi walidai fa saqaitu ma qabla bani, sebelum siapa-siapa, sebelum orang lain, isteri ke anak-anak, aku akan bagi mak bapak aku dulu. Wa annahu na'a bi dhati yawm ash-shajar yawmin ash-shajar falam ati hatta amsayt. Ada berlaku satu perkara, aku lewat balik, fa wajadtuhuma qad nama, sampai-sampai rumah aku dapati dengan susu yang aku bawa tadi, aku dapati bahawa ibu bapa aku dah tidur. Fahalab ataupun sebelum dia balik lambat nampak mak opak dia dah tidur. Dia kata fahalabtu kama kuntu ahlub. Makna bila balik tu tengok dah tidur, baru dia pergi apa ni perah susu. Dah perah susu, bawakan susu tadi, tunggu, aku tunggu dekat kepala, faqumtu inda ru'usihima, aku tunggu dekat kepala ibu dan bapa aku, tunggu sampai dia bangun tanpa mengejutkan dia. Tak nak kejut kan? Faqumtu inda ru'usihima akrahu an uqidhuma min nawhima. Aku tak suka, aku tak nak kejutkan dia. Ada. Wa akrahu an aski sabiyah qablahuma, dan aku juga tak nak bagi susu kat anak-anak aku yang kecil-kecil tadi. Ha. Maknanya walau macam mana sekalipun bagi mak bapak dulu. Ada. Wa sabiyya yatada'una inda qadami. Anak-anak aku dah duk mengelesek dekat kaki nak minum susu, tapi dia tetap dahulukan, tunggu. Kalau kita cakap dengan anak, tunggu atuk dengan nenek dah, katakan. Tunggu, katakan. Berkerah jugalah bapaknya ni, punya nak takdim ataupun punya lah kata nak berbuat baik kepada kedua-kedua apa. Falam yazal zalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajar. Maka berterusan perkara tersebut tanpa sedar, dia pun mungkin tertidur dan sampailah waktu fajar. Dengan anak-anaknya, pengarangan anak-anaknya tadi nak juga susu, tapi dia ngongok, merengik-rengik nak susu, masya Allah, sampai tertidur dan sampailah waktu pagi. Dan barulah dia beri minum susu tadi kepada ibu bapanya, lepas tu baru dia bagi pada anak-anak dia. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ إِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ. Ya Allah, jika engkau tahu aku buat benda tu memang aku buat kerana Allah. Punyalah nak birrul walidain, punyalah nak buat baik kepada kedua-dua apa. فَفْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً. Lalu ya Allah, angkatlah apa ni batu ni,
supaya kami dapat keluar. Fafruj lana minha furjah nara minha as-sama' fafarajallahu minha furjah. Bila ya Allah angkatlah batu ni supaya kami dapat lihat langit. Mana boleh dapat keluarlah, istilahnya kata fafarajallahu minha furjah. Lalu diangkat apa ni batu yang menutup gua tadi terang, terangkat dengan doa dia nama Tuhan Allah. Mana Allah mustajabkan doa dia ketika dia dalam keadaan apa ni kita kata dalam keadaan yang bahaya tadi. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah, tidak salah kalau kita ni bertawassul dengan amal. Itu antara yang yang boleh dilakukan, bertawassul dengan dengan amal. Dan juga tuan-tuan mati Allah, yang seterusnya ialah kalau tadi doa ibu, maka juga jangan kita pertikaikan doa bapa kepada anak. Doa seorang bapa kepada anak juga adalah mustajab. Biasa kita doa, kita dengar doa mak je, ya katakan. Ha dah. Kita pergi. Sebenarnya doa bapa juga sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna. Tiga doa yang mustajab. Tidak syak lagi. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang musafir. Yang ketiga, da'watul walid liwaladihi, doa seorang bapa kepada anaknya. Doa seorang bapa kepada anaknya ataupun untuk anaknya. Doa seorang bapa untuk untuk anaknya. Doa, yang pertama, doa orang yang dizalimi. Ini hati-hati. Umum, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu da'watul mazlum, kata Rasulullah SAW, apa ni, jauh takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak anta doa orang yang dizalimi ni tak ada hijab terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya mustajab doanya. Kata para ulama, hadis ini menjelaskan bahawa kepada kita, orang yang dizalimi ni tak kira sama ada dia orang Islam ke orang bukan Islam, jika dia berdoa, Allah mustajabkan doa. Nak supaya kita rasa gentar, takut jangan sampai kita zalim orang. Ada. Kalau dia berdoa, kita apa ini bahaya. Kita dalam keadaan bahaya dengan mati Allah. Sebab orang yang dizalimi ni jarang sekali kita doa, orang yang dizalimi jarang sekali dia mendoakan supaya kita ni diberi hidayah, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang dizalimi ni doanya apa? Doanya apa? Doa yang baik-baik ke doa yang buruk-buruk, katakan. Hebat sungguhlah kalau seorang tu telah dirompak, di kita kata ditikam apa semua, ya Allah berilah, berkatilah kepada orang yang buatkan apa ni, yang menganiaya aku ni. Berilah hidayah. Jarang sekali lah kalau kita dengar, oh, hebat sungguh orang tu. Hebat sungguh tu nama Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kita kata gitulah, ada. Tapi ada ke? Ada. Memang ada orang yang dizalimi tapi masih lagi doakan kebaikan. Antaranya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibaling batu, dihina, ada. Kalau ketika apa ni berdakwah ke apa ni ke Taif, katakan dibalingan batu sampai berdarah nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi didatangi oleh malaikat dan sebagainya, kearahkan saja. Tak, tapi Nabi tidak berbuat demikian. Nabi berdoa supaya Allah beri hidayah, petunjuk dan sebagainya. Imam Ahmad rahimallahu taala di penjara, dia apa semua, Allah mati Allah di penjara. Lalu Allah mati Allah, kita kata dia dikatakan kepadanya supaya doakanlah supaya Allah berikan kehancuran dan sebagainya kepada khalifah ketika itu. Dak, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, kata kalau aku tahu aku ada doa yang mustajab, maka kenapa tidak aku gunakan doa mustajab untuk doakan kebaikan, Allah beri hidayah ke apa, maka itu lebih baik. Tapi itu imam kita ni, ada manusia biasa. Bila dianiaya, bila dizalimi, doa yang biasa dititipkan nama Allah Subhanahu wa taala ialah
doa yang berbentuk kecelakaan. Sebab itu kita kena hati-hati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Da'watul al-mazlum. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang musafir. Musafir menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ditarifkan musafir ialah mereka yang perjalanannya lebih daripada dua marhalah dan pada kedudukan tiga hari ataupun tiga hari tidak termasuk hari sampai dan hari balik. Kalau lebih daripada itu tak namanya musafir, dia dah namanya bermukim, katakan. So doa orang musafir ni adalah doa yang mustajab. Kalau sebab itu kita bila kita musafir nama Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan berdoa. Lebih-lebih lagi kalau musafirnya ke Mekah, ke Madinah, tempat-tempat yang mustajab doa dan sebagainya, katakan. Maka nama Allah lebih-lebih lagi lah. Dan yang terakhirnya da'watu al-walid liwaladihi, doa seorang bapa untuk anaknya. Doa seorang bapa kepada untuk anaknya. Jadi tuan-tuan, jelas iaitu da'watul walid liwaladihi. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat doa seorang ibu, seorang ayah untuk kita hidup dengan penuh keberkatan di dunia ini. Dan yang terakhirnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala ialah doa berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni yang disebut oleh para ulama ialah kita antara sebab untuk taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallam rajulun, datang seorang lelaki kepada Nabi sallam, faqala ya Rasulullah inni adnabtu dhanban kabira fa hal li min taubah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar, katakan, bolehkah aku dapat taubat dari Allah, fa hal li min taubatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW, alakal walidani, kamu ada tak dua ibu bapa? Qala la. Qala falaka khalah, dia kata tak ada, mak bapa aku dah tak ada dah, dah meninggal dah. Kalau tak ada ibu bapa, ada tak makcik, pakcik, nyatakan khalah, nyatakan khalah ni sebelah ibu, sebelah makcik-makcik, sebelah ibu. Qala na'am, ada ya Rasulullah. Fabirriha idzan, buat baiklah kepada dia jika kamu nak taubat kamu diterima oleh Allah. Lepas tu digunakan fabirruha idzan. Kalau bahasa Arab ni idzan ni dia kata tanwin al-iwad, maknanya tanwin yang merujuk kepada ada gantiannya, maksudnya kita katakan ada cerita di sebaliknya tu, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah antara saranan daripada Nabi SAW ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kalau tak ada, pergi level makcik ataupun pakcik. Dah yang seperti mana yang saya telah jelaskan sebelum ni. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perbincangan kita. Dan yang terakhirnya itu kita katakan hadis yang terakhir itu, mereka yang masih hidup ketika sampai umur bapanya ke usia itu, sama ada salah seorang daripada mereka atau keduanya, namun ia tidak menyampaikannya kepada syurga. Sebab itu ruginya tuan-tuan rahmati Allah, yang kita ada mak opak tapi tak boleh menyebabkan kita dapat masuk syurga, kerana kita tidak berbuat baik kepada kedua bapa atau salah seorang daripadanya. Wallahu'alam. Jadi mudah-mudahanlah kita tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa berbuat baik kepada kedua bapanya, sama ada mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia, rahmati Allah. Antaranya ialah seperti mana yang saya sebutkan tadi, ialah doa kita yang kita baca, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ataupun kita kata wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ada orang Melayu, orang kitalah, kita dibaca rabbaguna,
Rabbaghuna, dia silap baca mungkin barangkali, ataupun dia terengah orang baca begitu, dia pun follow ikut. Sebenarnya dia bukan Rabbaghuna, bukan Rabbaghin. Rabbaghuna. Ataupun Rabbaghuna, bukan Rabbaghuna. Kadang-kadang saya dengar ramai orang baca, kita nak apa ni, nak tegur kita duduk belakang apa, tak kenal, nak pergi jumpa tu ni sikit katakan. Sebenarnya yang betul ialah Rabbaghuna katakan. Rabbaghuna. Kama Rabbaghuna saghira ataupun Rabbaghuna. Rabbaghu, bukan Rabbaghuna. Ada ghin, dibaca ghin katakan. Kena baca betul-betul. Rabbah dia asal, dia bukan Rabbagha. Rabbagha kan, tak ada perkataan Rabbagha. Rabbauna ataupun Rabbauna gitu kan. Ya, Rabbauna saghira gitu. Ataupun Rabbayana saghira. Kadang-kadang ni pun nak kena dhamir, kena penting gitu kan. Apa ni, dalam doa kita berdoa tu dhamir ni kena penting. Penting dhamir tu. Kalau silap, silaplah. Contohnya katakan tadi Allahummaghfir liwalidayya, katakan tu untuk saya katakan. Kalau untuk kami waliwalidaina warhamhuma, untuk waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira, kan nak baca begitu. Satu lagi Allahummaghfir liwalidina, tadi waliwalidaina ni waliwalidina. Waliwa lidina warhamhum, ada kama rabbawna saghira kan. Jangan baca Allahumma ghafir liwalidina walidain waliwa, Allahumma ghafir liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, tak tepat katakan. Sebab kita gunakan waliwalidina tu jamak, plural. Jangan pula lepas tu kita pergi kepada dua, sebab nak guna plural semua guna plural. Kalau nak guna mufrad semua guna singular katakan. Tapi kalau nak guna dua, daripada awal tu dua. Allahummaghfir liwalidayna, Allahummaghfir liwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira katakan. Dua semua. Jangan jangan banyak, dua katakan. Jadilah silap sikit lah katakan. Bukanlah kata berdosa, Ustaz tak berdosa kata. Dia yang masalah kalau kita doakan, kita doa untuk seorang kita tapi kita baca untuk ramai katakan. Ada itu masalah. Dia baca Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ada. Dia baca untuk seorang tapi dia nak membaca, dia baca doa untuk diri dia tapi dia minta orang aminkan. Itu tak boleh katakan. Itu kita, dia kena perbetulkan. Nak tahu macam mana Ustaz? Katakan tanyalah. Kena tanya betul tak macam ni doa dia, bacaan dia katakan. Kalau doa ubat ni tanya je lah. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ada ilmu kalau kamu tak tahu. Pelik kita kata apa ni, kalau masyayikh kami dia kata apa, kerekut doa kata lebih-lebih kalau kita doakan untuk orang ramai lah katakan. Kita kata betulkan bacaan tadi kata, bacaan Allahumma, kadang-kadang kita baca Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira katakan, tapi yang mengambilkan ramai. Rupanya dia minta doa untuk dia sendiri seorang. Yang lain tu faham bahawa kita doa, dia doakan untuk ramai. Rupanya dia minta doa untuk dia seorang. Kita kata kita kena faham baik-baiklah. Wallahu'alam. Baik. Ada nak tanya soalan? Tak ada? So kalau tak ada, dengan macam Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, jazakumullah khair. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.